Halo guys, halo halo halo. Balik lagi sama gue Fikri. Dan di video kali ini kita bakal nge-gameplay, oke? Kemarin gue udah ngejar si legendary Eloni ber-custom gem. Dan itu sekitar 7000 diamond abis ya, tapi gak apa-apa. Dan gue mau kasih tahu sesuatu dulu sebelum kita bahas gameplaynya. Kemarin kan gue beli item terbatas ya di sini lah, pokoknya mana ya. Dia tuh kan dapat 3 material free gitu. Dan setelah gue buka, gue dapat 2 material yang sulit dari 3 biji card pack yang didapat. Jadi sekarang gue udah punya 1 lagi material S tersisa, tapi ini nggak berguna sama sekali karena gue nggak bisa nuker apapun. Oke? Jadi kayak, aduh, kenapa ya ketika udah dapet tuh jadi digampangin gitu guys. Agak kesel juga sebenarnya. Tapi ya udahlah. Oke, kita bahas gameplaynya. Kemarin gue dibully orang abis-abisan di ala banyak lah pokoknya. Karena gue sangat tidak paham dengan skill legendary Eloni ya. Sangat tidak bisa makainya. Makanya di video kali ini kita mau coba make. Nih gue udah belajar sedikit-sedikit. Nah gue mau praktekin di video kali ini. Kalau lancar, nanti gue bakal live streaming terus kita ngejar CL9 lagi guys, oke? Okay? Kita coba bakal main di 10M dulu karena CL-nya belum buka ya guys. Bentar lagi sih, tapi ya udahlah. Kita main di 10M dulu, mainnya di arena. Coba kita invite random, ada yang nerima nggak ya? Coba. Coba kita invite random, ada yang nerima apa nggak nih guys? Ada yang nerima? Oh, PRD Baby B. Halo. Oke, halo. Ada yang nerima, guys. Ini yang mana ya orangnya ya? Ini Nick loh. Oke, legend dari Saho lawan Eloni, guys. Mantap. Oh. Kita sapa dulu. Hai. Halo, PRD Baby B. Ini kita asal random invite aja ya guys, dari yang ada di list friend gua, di friend list gua, sorry. Dan gua bakal coba praktekin si legendary Eloni ini. Kita lawan legendary Saho, jadi 2 card legendary guys, mantap. Oke, dia jalan ke 10, nggak jadi, abis itu ambil 7. Kita bakal coba buat menang 1 kali jalan ya. Oke, gue bakal ambil 4. Kalau kayak gini sih sebenarnya gampang aja ya. Ini gue udah paham cara main kalau lawannya tuh nggak bawa black hole, startnya nggak dibolongin. Pokoknya cara main yang lancar-lancar aja itu gue udah lumayan paham. Wow, dibolongin guys, itunya. Aduh, dibolongin anjir. Aduh, dibolongin itunya guys sama dia. 6. Bagus. Pojoknya. Oke, kita bisa pindah ke area yang diinginkan nih katanya ya. Coba ya, kita pindah. Upgrade landmark. Yah, nggak ada yang nyala skill kita guys. Yaelah, ini bakal gua taro 2, dia mati. Paling situ sih guys. Panggil juga nggak bisa guys, dia nggak satu lane sama kita. Oke, ternyata lawan legendary Saho ini agak sulit juga. Gua baru lupa, gua lupa dia itu punya skill api. Dimana dengan skill apinya itu kita nggak bisa arrive di tempat kita sembarangan ya. Nanti langsung mati ter kita guys. Oke, jalan ke 4. Abis itu, ini gue bakal coba musnahkan dia ya. Kita langsung gaskan 12. Mantap, 12-nya dapet. Ini sayang Vela tuh punyanya Darian ya, atau ceweknya pokoknya. Kayaknya tadi dia mau nerima, cuma ini deh. Nggak bisa gitu guys. Ini area termahal gue. Aduh, ini bakal sama aja nih anjir. Aduh, ini gue kalau tiba nih nggak bisa nih guys. Nggak bisa kita kalau tiba anjir, nggak bisa. Ini tuh matiin kota lo masalahnya lo. Coba gua 11. Oke, 11-nya dapet. Bangun 3.
Malah gak nyala red monsternya, malah tidak nyala si anjir red monster gua. Aduh, gak punya defense lagi kita guys. Okay. Jalan lagi, ambil double 4. Siap. Ini kalau gua ke electronic display habis itu red monster kita nyala terus gua ke sini, dia mati. Oh my turis. Oh my god. Oh my turis manusia. Astaga naga. 12. Kita rebut dulu satu, guys. Wow, gede sekali 7M itu. Pindah dong. Pindah ke blok sudut atau blok spesialnya nyala. Ini nice banget. Gua mau tahu sesuatu ya. Oh, kita bisa panggil dia, tapi kayaknya nggak bakal kepanggil deh kan. Kalau gua kesini, ini kita bakal di ngecat gitu nggak sih guys? Oh, bakal ngecat. Nice banget. Nice banget, nice banget, nice banget, nice banget. Ini tinggal ambil 5 aja berarti ya. Bisa pindah lagi. Bisa pindah lagi anjir, nggak usah. Ini gua tinggal ambil 5 aja. Terima kasih, thank you. Oke, kali ini gua berhasil menang lawan legendary Saho. Dan gua juga nggak expect, pasti dia juga nggak expect gua bakal pakai legendary Elony. Karena ini bener-bener random guys. Kita coba cari lawan dari invite teman lagi ya, kita coba lagi guys. Oke. Kita coba lagi. Apakah coba kita dari bawah nginvite-nya ya. Siapa yang bakal nerima nih guys? Siapa yang bakal nerima? Adakah yang bakal masuk? Oh, enggak ada guys. Oke. Dari family ada enggak yang mau nerima? Oh, ada. Sayang Vela. Oke. Okay. Nice banget. Ini akunya Darian atau iya, akunya Darian apa pacarnya gitu gue lupa. Dan let's go. Kita tes legendary Elony gua ya. Gue juga yakin dia bakal pakai dia tahu gua pakai Elony sih. Tadi karena dia ngelihat guys si Sayang Vela ini. Oke, okay, Asep. Nice banget. Gua dapat giliran pertama. Halo, kita halohin dulu. Halo. 4. Halo Darian. Bangun 3. Wush, langsung pindah ke area yang diinginkannya nyala. Itu kita tidak nyala sumpah guys. Itu gua nggak nyala anjir, bener-bener. Itu gua nggak nyala. Wah parah banget, skill kita nggak nyala. Kalau gua pindah bisa nggak sih kayak trampolinnya nyala gitu apa? Nggak bisa guys. Ini juga nggak nyala loh, astaga naga dah gua. Sumpah. Itu gua gak nyala magic circle gua. Iya lo anjir. Nah baru magic circle kita nyala guys. 337M. Gua gak mau sih tiba di situ. Gua mau pindah ke situ aja. Oke, pindah satu lainnya nyala. Nih gua taruh situ aja supaya dia nggak pindah-pindah ya. Terus gua bakal ke Winter Trophy. Nice banget nyala lagi. Oke. Ah, ini yang gua nggak seneng nih anjir. Kita aduh. Tapi aman sih, guys. Gua taruh situ aja deh. Supaya dia nggak bisa loncat-loncat ya. Ini dia manggil kita sekali, it's okay. Gak apa-apa guys. Gak apa-apa. Dia punya kartu kuning, kartu merah juga. Jadi bakal terbatas banget pindah-pindahnya pasti. Kita juga masih punya helm. Jadi aman banget ya seharusnya.
Ih babi, astaga naga, tidak nyala, ada aja masalah, ya Allah. Enggak nyala. Astaga. Helm gua enggak nyala si anjir, anjir. Ih si bodoh, bodoh-bodoh, sumpah bodoh banget. Jangan. Benci gua nih, benci gua. Masuk lu anjir. Sumpah gue benci banget. Masalahnya gak nyala guys. Itu kurang ajar banget. Gak nyala loh. Astaga naga dah sumpah. Bingung gue nih. Sumpah gue bingung nih. Ketonjok pasti gue nih anjir. Panggil juga percuma guys. Kita banyakin defense kita aja kali ya. Nggak bisa pik, ternyata gua nggak pindah, lupa. Nah bagus, bagus. Nggak kena guys, aman guys, santuy. Nah kalau gua 12 ini bakal kecat. Nang bodoh emang Elon ini, stres dia kadang-kadang. Astaga naga dah gua. Aduh. Coba kita sekali lagi main. Kita invite dari sini coba sekarang. Ada enggak yang nerima? Oh, ada. Masih sayang Pela. Ayo, kita duel lagi anjir. Aduh. Gua bingung. Kita coba lagi pakai susunan pendant kayak gini, guys. Oke? Hah. Oke, dia masih tetap pakai Yunrang, siap. Padahal gua nginvite-nya ke banyak orang tadi. Kalian juga lihat kan? Tapi yang nge-save si sayang Pela, ya udahlah. Kita nangis dulu. Oh iya, gua mau bilang ini banyak banget yang tanya ya. Bang, beli akun LGR di mana? Di dia, guys. Si Deren ini ya, ini si Deren Gaming Video. Ini dia ada jual akun beli gitu pokoknya. Jadi bisa kalian enggak tanya-tanya gua lagi gitu loh. Karena kayak pasti ada aja yang nanya ya, apalagi kalau lagi di live streaming. Dan gua udah sering bilang juga belinya di dia, terpercaya kok. Cuma untuk urusan harga segala macamnya kalian tanya aja ke gua. Itu gua enggak tahu menahu guys, karena tiap akun kan beda spesifikasi dan beda spesifikasi pasti beda harga juga. Jadi kalian tanya langsung aja sendiri. Oke, ini penuh dengan cat ya. Oke, kartu kuning, kartu merah. Bakalkah dihabisin? Tidak dihabisin. Tapi kita nggak bisa nyerang juga, guys. Gua bangun di situ aja, practice boot. Ini gua nggak bisa nyerang juga, anjir. Iya, guys, kita nggak bisa nyerang juga, guys. Gue bisa kayak ini gak sih? Gak nyala loh, kombonya itu aneh. Panggil juga kemana anjir, manggil. Manggil kemana kali kalian? Dua. Tiga. Kita ada landmark nih, satu ini udah lumayan banget guys. Defend gak apa bos? Kalau ini gak nyala lagi. Kita bisa pindah ke area ini enggak apa? Pojok enggak GM. Enggak nyala defend gua bener-bener, tapi pindah satu lainnya dapat guys. Ini bagus banget ini. Kita panggil dia ke situ dulu. Nah, dapat gua sekarang. Gua pindah ke situ, gua bangun 3. Mampus, dicat lagi kan anjir. Gua bangun lagi. Dan ini gue bakal doublein 3 kali. Alamak, gak dapet guys. Mampus! Mampus! Bisa pindah ke area yang diinginkan guys. Mantap! Kita pindah ke situ aja. Bisa gak manggil? Manggil bisa gak game?
Allahu Akbar, manggilnya nggak nyala guys, manggilnya nggak nyala. Sumpah manggilnya nggak nyala anjir. 8M lumayan sih. Ini udah enak banget ya dicat gini guys. Kita defend ada satu sih guys. Mampus, nggak dapet. Aman bet, gua aman bet ini. Jangan loncat, jangan rest. Ah bagus, dua. Duanya dapet. Ini bisa jadi inian kita juga guys. Nah kan. Nah pindah satu lainnya kan nyala kan. Ini mantep banget ini anjir. Tinggal gua kesituin aja. Dan kita gak bisa pindah. Gua bakal kesitu. Gak usah. Ini kok kan red monster gua masih ada. Ya kan. Red monster gua kan masih ada. Jadi kalau gua ambil 4. Allah. Redmond. Bismillah 2. Keliling. Nah, gua bakal keliling tuh ke situ, chat. Paham gua, anjir. Oke, okay, thank you banget buat PRD Baby sama Sayang Vela ya yang sudah menerima invite undangan gua, oke? Okay? Mungkin nanti gua bakal coba buat masuk ke CL ya di live streaming. Ini udah agak lumayan jago soalnya guys. Gitu aja video kali ini dari gua. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe dan tungguin video gua yang selanjutnya guys. Oke? Okay? See you.